Hai guys, Andi. Hai. Ya, Tante Lala ada di Toyota, guys. Masih sementara Tante Lala ini masih bingung-bingung, guys, ada mau cari oto antara Alphard, atau Fortuner, nih. Ah, tapi yang bikin Tante Lala bingung itu Andi, DP barangnya enggak ada di sini. Aduh, kok terlihat cepat race. Ngandali yang ngapain baterai. Oke guys, tapi Tante lah suka sekali dengan mobil yang kecil ini komang. Ya. Tante lah suka sekali karena memang dia tinggi. Ini di harga berapa nih? Ini dia 220-an. 220-an, dia ada diskon sampai 10 juta. Ini kebetulan tolong ready stock. Ready stock. Boleh. Ada warna-warna apa nih selain warna, kuning? Ada hitam, kuning, ada putih, ada turquoise. Turquoise itu di warna apa itu? Warna biru. Kalau di hijau kan Tosca, kalau di biru dia turquoise. Oh, turquoise. Warna. Seperti ya, halo geng Subolang yang sedang bergabung. Mantap Bang Tris. Oh iya, mantap. Teman mancing. Iya, siang. Jadi rencana ini antara dua, Alphard atau Fortuner, guys. Jadi guys boleh komen yang mana paling cocok. Yang mana paling cocok for Tante Lala? Fortuner atau pasti orang-orang bilang Alphard Tante Lala. Alphard. Iya, pasti orang Tante Lala coba dong kalau memang bisa ambil Alphard toh. Masa pun enggak bisa. Mantap. Jadi torang sekarang, nah torang ini ada di Veloz. Nah ini all new Veloz. Coba Andi buka Andi. Veloz sama kayak Tante Lala punya. Tapi Tante Lala punya warna hitam. Ini warna silver. DP interior juga bagus sekali guys. Ya, ada wireless charging. So ada DP lampu LED lagi. Di dalam, baru charging, baru DP reparkir, so elektrik, tombol, so perlu latihan otot. Langsung mantap. Baru dia untuk harga on the road ini dia harganya 313 juta sekian. Diskon 21 juta. Jadi nah, total pas diskon besar gini dapat 318 juta. Mantap seperti itu guys. Nah, di sana kita lanjut ke sana. Sekarang orang keras. Hai, Andi. Jadi sekarang orang keras. Ini Toyota Rush GR Sport 2022. Kau terbaru. Iya, koplo. Iya, mau koplo dan Tante Lala dia koma. Coba tahu buka kata di bagasi belakang. Ini dari belakang ini. Coba ini lihat. Belakang baru dia ya seperti biasa. Tampilan belakang bagaimana? Ini di harga boleh berapa, Dik? Ini 313 juta. 313 juta 500. Iya, ada diskon 23 juta. Diskon pemotongan 23 juta. 23 juta nih dari. Jadi di harga 290 sekian jadi. 290 juta lebih. Nih sayang seperti itu. Jadi DP tapi dia pakai Felix ring 17 inch. Jadi bajang lubang-lubang ini. Tris, cobalah itu Veloz. Sudah Tante Lala sudah suambe Veloz sayang. Kurang Tante Lala ada pikir-pikir ini antara Alphard atau Fortuner. Nah, ini dia DP tampilan dalam Toyota Rush. Dia su pakai start stop engine. Berlipat dashboard dia so mantap ini. Mantap jadi, guys. Jadi orang-orang yang suka berpetualang, pakai Fortuner, ini. Selain Fortuner ini ada Rush. Recommended sekali. Kalau budget nanti di sini dulu Andi. Nah, jadi ulang. Ini Toyota Avanza E13. Dia mesin 1300 cc. Ini tipe yang paling di bawah. Aduh, ganteng sekali di sini. Kamu lihat dia asli. Asang. Beginya. Oke, guys. coba lihat ini guys. Avanza 13E manual. Avanza 13E manual. Ini harga boleh berapa nih Avanza? 256 juta, ada 18 juta. Jadi sisa 200. Jadi 230 sekian. 230. For berapa orang? 7 orang. Oh, 7 orang. Ih, mantap. Jadi bajarang-bajarang jauh. Mantap. Berarti 11-12 ring Veloz nih, Kang. Sedikit di atas, iya. Baru dia kalau Veloz ada DP 4 di belakang. Iya, betul.
Oh, ini belum pakai penyerang parkir. Baterai lemah. Kasih kita hirling karena ini dia Andi. Nah, oke Andi, abis itu apa lagi Andi? Nah, kita ini mau berbincang-bincang apa? Untuk sekarang yang paling kapan Innova F rilis Mas Andi? Innova F rilis itu 2024. Iya. EV itu yang listrik. Oh iya. 2023 atau 2024? Berapa itu? Dia untuk harga belum ada harga. Cuman kalau baru DP konsep keluar. Cus guys, yang mau ambil mobil silakan langsung hubungi saja Andi ya. Nah, jadi, ngapain nama di sini apa? Tetap Tris. Di Facebook Tris Sutrisno. Kalau di sini sih. Andi. Enggak mungkin lu bicara pengennya di Facebook doe. Oh, jadi kalau mau nemu suka mau ambil oto, jangan lupa lewat Pak Andi deh atas nama Andi. Pelayanan. Nih, pelayanan bagus sekali. Sadiki dapat binatang-binatang film ya, karena dia mbak dengar Pak Tante Lala. Jadi apa kan bikin lari mau minum. Oke guys, seperti itu. Humas Andi tambahkan. Ini Tante Lala mau bagikan. Oh iya, udah siap Tante Lala. Iya. Nyata, sudah perlu Tante Lala mau tambahkan ke profil. Oh siap. Jadi terima kasih buat Tante Lala yang hari ini so berkesempatan hadir di Toyota Manado. Untuk Andi pegang gas ke orang dua di sini. Ya Allah, aku orang minta mulia. Mulia baku muka ini cuma baminya mie itu rompimu. Salah bukan Andi. Maksud Saliba Toyota. Oh Saliba. Itu ini kok teman main bola. Jadi ada satu pemain bola yang DP nama Saliba. Oh. Dia bilang mirip kita. Oh mantap Saliba. Iyo so. Orang-orang Eropa begini tuh. Oh iya. Iyo so. Jadi insya Allah Tante Lala ada rencana mau DP antara Fortuner, Fortuner atau Alphard. Jadi nanti ya, teman-teman. Tapi di sini jujur, Tante Lala sudah tertarik dengan ini yang race ini kok mang race Toyota yang warna kuning. Soalnya Tante Lala suka sekali waktu Tante Lala duduk, Tante Lala nyenda kurang mau bawa kan Tante Lala pendek. Jadi pas ada duduk, pas sekali Tante Lala di sini guys. Jadi ini bagus sekali kok Tante Lala. Ah, recommended kan deng cocok atuh namanya perempuan harus bawa yang kecil-kecil mungil begini toh. Iya. Marga nanti sebikinnya sex pack kita di sini. Oke guys nih. Oke, Tante Lala cocok oto warna kuning. Iya sayang amin insyaallah. Jadi nanti teman-teman bantu vote. Enggak ada warna kuning. Oh, ada putih cuma juga. Putih dan hitam. Jadi mobil-mobil nanti, pejabat. Jadi teman-teman bantu vote Fortuner atau Alphard nih. Boleh komen di bawah nanti. Komen di bawah kok nanti kalau mana yang paling bagus untuk apa? Mana yang paling banyak support antara Alphard atau Toyo? Apa? Fortuner. Alphard atau Fortuner? Nanti baku ada jepatan telala nih. Oke guys, bye bye. Makasih. Iya 17 penonton kalau Andi ini satu orangnya nak mau timbul-timbul. Oke guys, bye bye. Ini kalau Tante Lala ding ribu, Kang. Oke, thank you guys. Jelas. Thank you. Jelas.